Warganet yang diduga menghina ibu negara Iriana Jokowi dengan menyebut Bibi saat berfoto dengan ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee terungkap. Sosoknya bernama Karisma Jati asal Bantul, Yogyakarta. Ia merupakan komikus dan pernah heboh karena membuat komik asusila pada tahun 2016. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui, mulanya akun Twitter @koprofiljati mengunggah foto ibu negara Iriana Jokowi bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto keduanya merupakan momen saat gelaran KTT G20 di Bali. Dalam postingan itu terdapat keterangan foto yang dianggap menghina ibu Iriana. Tertulis, pemilik akun menyebut ibu Iriana sebagai bibi atau pembantu dan ibu negara Korea Selatan sebagai majikannya yang meminta dibuatkan minum. Postingan itu lantas trending dan menuai kecaman publik. Akun @koprofiljati kemudian menghapus postingan tersebut. Terkait sosok penghina ibu negara ini bernama Karisma Jati. Ia tinggal di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan blog pribadinya yang ditautkan melalui Facebooknya, Karisma Jati adalah seorang komikus dan ilustrator lepas. Ia lahir di Yogyakarta 4 November 1986 atau saat ini berusia 36 tahun. Karisma Jati pernah meraih juara beberapa lomba komik. Ia juga memiliki pengalaman kerja di bidang desain dan animasi. Karyanya yang telah terbit adalah serial Anak Kos Dodol Komikin volume 1 hingga 4 pada tahun 2009 hingga 2013. Hingga kini ia masih aktif membuat komik dan ilustrasi untuk berbagai penerbitan hingga sekarang. Namun pada tahun 2016, Karisma Jati pernah membuat heboh. Hal ini karena ia membuat komik asusila. Komik tersebut menggambarkan seorang perempuan mengajak anak untuk menjadi pemuas hasrat seksualnya. Bahkan karakter di komik itu disebut-sebut mirip karakter milik komikus perempuan Indonesia lain hingga terlibat percekcokan.